Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, bertemu lagi bersama saya Alksana Amatir. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya teman-teman. Oh ya, di video kali ini seperti biasanya teman-teman ya, ada undian papio Taiwan ya teman-teman. Nah ini papionya teman-teman. Semoga banyak yang beruntung ya teman-teman. Dan kalau yang belum ngerti, boleh silakan simak videonya teman-teman ya. Yang sudah ngerti langsung saja cocokin teman-teman ya. Semoga dapat banyak hadiahnya teman-teman ya. Dan semoga beruntung ya teman-teman. Kalau belum ngerti, seperti biasa silakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Gak usah malu-malu, silakan saja ya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Nah ini dia teman-teman, cara nyocokinnya gampang sekali ya teman-teman. Kita ambil salah satu aja ya buat contoh teman-teman. Misalnya ini Family Mart. Nah cara nyocokinnya, pertama ininya dulu teman-teman, lihat ininya dulu. Nah saya tunjuk ke teman-teman. Pertama kita lihat ininya dulu teman-teman. Ini namanya periodenya teman-teman. Nah yang di atas ini, pokoknya kalau udah periodenya sama sama yang undian di samping ini nih, di sebelah kanan ya teman-teman, sebelah kanan layar. Nah baru ini ntar habis ini sama, misalnya 111 periode 0506 teman-teman. Ini tuh kenapa periode 0506, karena pas kita belanja di Family Mart ataupun di supermarket lainnya ya teman-teman, pas bulan 5 sama bulan 6 teman-teman, belanja di bulan 5 dan bulan 6, jadi periodenya 56. Nah kalau ininya udah sama, kita tinggal nyocokin ininya teman-teman, nomor yang di bawahnya ini nih. Cara nyocokinnya dari belakang dulu teman-teman, jadi gampang sekali ya teman-teman. Pokoknya nyocokinnya dari belakang dulu. Nah itu yang di sebelah kanan layar teman-temannya, itu nomor undian yang muncul. Terus cara nyocokinnya tadi yang ini dulu, udah sama periodenya, baru ininya dari belakang dulu ya teman-teman. Ini contohnya ya, misalnya dari 9 terus 4, 9, 9, 3, 9, 2, 3 teman-teman. Nah dari situ dulu teman-teman, gampang sekali ya teman-teman cara nyocokinnya. Pokoknya buat teman-teman yang habis belanja di supermarket ya, Family, Seven ataupun toko-toko kelontong ataupun toko-toko yang ada resmi, ada struknya teman-teman ataupun papionya, nah bisa ditukerin teman-teman. Maksudnya bisa di apa sih namanya teman-teman, bisa dicocokin ini undiannya teman-teman. Cara nyocokinnya tadi teman-teman, pokoknya dari atas dulu samain. Ini tuh tahunnya teman-teman, kalau di Taiwan tahunnya 111 teman-teman. Kalau ini bulannya ataupun sering disebut periodenya teman-teman. Jadi ini tuh periodenya diundi 2 bulan sekali teman-teman. Misalnya periode 56 diundi bulan sekarang 7, ntar periode 78 diundinya bulan 9 teman-teman, ntar 9-10 diundinya bulan 11 gitu teman-teman. Jadi 11-12 ntar diundinya bulan 1 gitu 2023 gitu teman-teman. Gampang sekali caranya. Dan selain Family Mart juga ada ini teman-teman, misalnya beli di ini, saya kebetulan waktu itu beli di kelontong teman-teman, di perabotan. Nah toko perabotan ada kayak gini juga bisa teman-teman. Caranya sama lagi teman-teman, caranya kita cocokin ininya lagi teman-teman. Nah periode ininya nih, caranya kita cocokin ininya dulu. Kalau ininya udah sama, baru ini dari belakang semua teman-teman. 6-1 ini contoh aja ya teman-teman, 6-1-2-5-3-8-9-7. Nah itu teman-teman cara nyocokinnya, gampang sekali. Terus ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih bingung tuh, udah langsung saja di kolom komentar teman-teman, langsung nanya atau bawa nomornya aja nggak apa-apa. Dan oh ya, buat ini teman-teman buat itu yang undian paling atas teman-teman, yang warnanya hitam semua, urutan pertama dan urutan kedua itu
harus sama semua teman-teman, dari belakang nomor sampai depan nomor itu harus sama semua teman-teman, harus 8 digit sama semua. Contohnya ini 9 4 9 9 3 9 2 3, misalnya sama semua ini harus sama yang urutan pertama dan urutan kedua, soalnya urutan pertama dan kedua itu jackpot teman-teman, maksudnya hadiah utamanya lah teman-teman gitu. Yang pertama 10 juta NT dolar teman-teman gitu, dan yang ke bawahnya teman-teman urutan ketiga sampai bawah, pokoknya intinya yang ada warna merahnya teman-teman ya, yang ada warna merahnya itu minimal 3 angka teman-teman, minimal 3 angka dari belakang nih, contohnya 949. Nah misalnya ini sama aja, salah satu ada yang sama yang urutan ketiga sampai ke bawah itu yang warnanya merah, itu udah dapat teman-teman 200 NT. Alhamdulillah lumayan teman-teman buat jajan. Nah pokoknya gitu teman-teman, dan cara nukerinya udah ada di videonya, ada dua video malahan teman-teman, di Family Mart sama di 7-Eleven teman-teman. Jadi silakan aja buat teman-teman kalau misalnya bingung pengen cara nukerinya, udah ada videonya di Aksen Amatir, tinggal dilihat-lihat ya teman-teman. Oh ya jangan lupanya lupanya apa sih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah gitu teman-teman, pokoknya kalau misalnya masih bingung silahkan tanya aja di kolom komentar. Dan misalnya teman-teman belanja di bulan ini kan bulan 7, misalnya belanja di bulan ini, diundinya ntar teman-teman bulan 9 nih, saya udah pernah belanja di bulan 7 teman-teman. Nah ntar saya buka dulu tuh ini teman-teman, jadi itu kan periodenya beda lagi tuh, ini periodenya 7 8 07 08 tuh. Kalau periodenya udah kayak gini beda, ntar teman-teman diundinya kalau bulan 9 tanggal 25 teman-teman biasa. Nah dan ntar dicocokinnya lagi dari belakang teman-teman. Oke teman-teman, semoga banyak yang beruntung ya teman-teman, semoga banyak yang beruntung. Ini lagi di pinggir kali teman-teman, gimana teman-teman ada yang sama, semoga banyak yang sama ya teman-teman. Oh ya udah dulu ya teman-teman, gampang bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa kalau masih bingung di kolom komentar aja ya teman-teman. Oh ya udah dulu, gampang ketemu lagi ya teman-teman. Jangan lupa selalu bersyukur dan tersenyum. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Pinggir kali. Jumpir, iya.